minta tadi tali ke pergi. Tak, bas mudik dah keluarkan business. Dah keluarkan amat bagi foreigner. Thai. Dia kena bagi kartu. Apa? Bagi budak kecil. Bukan tu. Dia sekarang ni 300 lawyer daripada seluruh dunia akan ambil dia bawa aku bicara di Perancis. International court. Sama Biden sekali. Cibidin. Ah, Cibidin. Cibidin. Alah Biden. Cibidin. Memang penipu kata jahat ini. Oh, bagus pada Tuhan tunjukkan yang dia. Dia international law. Mampulah dia. Dia besok. Dekat Dehik. Besok, kalau kau cerita macam tu, aku nak cerita pasal war crime. Jepun tu. Kau tu hubung, ribu orang kena kata. Dekat Jepun sini. Masa zaman Tuan Tengah War. Kemudian Hitler pun gitu juga. Banyak lagi ke dalam Amerika kan? Oh, jenderal-jenderal dia semua pun nombor. Siapa lagi ya? Apa negeri mana yang buat-buat hal itu? Bosnia pun gitu juga. Kau jangan main, kau sedap. Dia ni gini lah macam, aku tahulah. Macam dia tu dengan Afrika kalau Uganda. Ah, itu Idi Amin. Idi Amin dulu kalau cerita pasal Idi Amin orang kelakar lah. Masa tu you ada ke England? Ha? Masa what? Dia main tu you ada ke England? Kita 70-an itu grand time tu tak ada foreigners, tak ada lah. Iya. Yeah. Aku baca semalam. Tak blok. Tak. Kau tahu nasi lemak kat London kan RM2? Ha. £9. RM87 meja. Tak, pada dia sebenarnya sama yang dia gambar budak Melayu juga dia gambar nasi lemak betul itu kan terus biji bubur kepiting sambal biasa and then apa ni ayam goreng gitu. Tadi gini kau jangan kira conversion eh, kau kira pada £9 sebenarnya kan? Tak, pound kau kira macam dulu, kita pergi RM9. Tak apa, dia kata dia pernah pergi London juga. Dia pergi makan tempat lain, RM1 je, £5 je. Yalah, itu different lah. Aku macam aku ada restoran, aku tahulah macam aku tak ada kira nak convert di Malaysia. Tengok lah, sewa kedai lah berapa? Berapa sewa kedai? Ha? Kedai di sana berapa sewa kedai macam ni? Aku dulu murah, kedai murah. England ni barang murah, kedai murah, barang murah. Tapi dia ikut keadaan sesuai pada orang punya tu. Pasal tax system dia memang baguslah. Aku kalau cakap VAT, value added tax. Sebab tu kita ni patutnya dah start VAT tu. Jadi orang-orang macam ni semua bayar cukai. Jadi duit tu untuk kita tau, untuk kita. Untuk rakyat. Macam kalau kau sakit dekat Germany, education free. Itu duit tu lah. Makan semua. Ini macam Germany. Kalau kerja, bachelor, 35% tax. Itu cepat. Kalau anda kahwin, di sana. Tiga kali satu kan? Ha? Ha, tiga kali satu. Bising lagi nak. Dia aku nak pasang. Kosong-kosong satu. RM6,748. Kenapa Republik tak bawa ada punya business type bawa ke Malaysia? Siapa? Republik kan dia duduk sana. Zaman dia duduk sana tak tahu bila. Dia ada data. Oh, ya. Yeah. Lah. Tapi macam lagi sana bawa bisnes balik dia kena ada JV ke produk-produk yang ada ada sini tak ada produk itu dia punya dan roji item apa formula dia sana. Di Jepun dia tak ada copyright. Jepun dulu-dulu macam kereta apa tak kau pasal
Yeah, kau boleh pergi kedai telefon tu. Kau panggil dia dalam sini, suruh bawa earphone yang apa aku nak beli tu. Budak itu. Ha. Dia kedai dia, kedai dia. Kau cakap sekejap panggil lah, kau ajak ajak minum air sekali. Yang budak hari tu eh? Ha. Dia seorang yang kat kedai tu kalau buka. Dia ada. Ha? Dia ada. Tadi kau cakap sekejap panggil. Dia slang Terengganu. Kenal pakai helmet mana lagi apa tu kawan mesti tak kenal tadi. Dia nak beli telefon lagi satu kan? Tak, aku beli earphone. Ha? Beli earphone. Tak, aku nak pakai tali ni. Aku nak pakai yang apa? Yang sangkutnya? Kau kat telinga yang tu gantung. Ha. Nanti 2 bulan lagi beli telefon tu? Ha? 2 bulan lagi? Apa tahu, kita pergi sama. Ada? Aku dah ajak makan. Aku dah janji ajak makan kat sana dia. Oh. Apa besok kita pergi pagi sikit lah. Pagi sikit kau-kau. Dia punya bini aku cakap makan harga pun dah orang RM9 je. Kata Minang dia ditutup tu. Dia punya ke siang tu, jadi dia tak sama malam. Tapi kat petang ni ha, petang ni sisa-sisa lah, tak payah lah. Dia dibuka lah. Agaknya lah kita tu. Dia ni pun okey pada pagi sana aku. Hari tu itu makan tu? Haa, aku ada kata halus tu. Kita tu tak boleh nak. Dia tu sekejap kena pergi Terengganu tau. Haa? Tu kena pergi Terengganu dia nak kahwin. Duduk Terengganu pun biasa. Kenapa? Dia nak kahwin. Dia nak kahwin. Siapa si kawan kita tu? Eh? Alah budak kan tu. Amir, Amir. Amir, yang telefon. Kedai telefon. Dia Mama Terengganu. Budak Terengganu. Jangan nama dengan Mama Terengganu. Dia keturunan dekat Mama. Mak dia Melayu. Bapa dia Mama lagi. Dia duduk Sentul. Sentul. Di Terengganu banyak. Tak dapatlah dia tutup telefon dia. Di Terengganu banyak Mama kahwin Melayu tau. Nah, memang kan. Dulu isteri tak boleh keluar tau. Memang dalam rumah, dalam kedai. Dia kurung ni. Tak, itu pasal saya tahu Alim, kan. Anak dia kahwin tu, bercerai. Baru kahwin balik tu. Kahwin orang Terengganu? Tak, kahwin orang. Tak, dia orang sini. Mama tu. Atau budak tu, gaji besar. Anak dia lelaki. Lelaki. Dia kahwin perempuan. Anak dia tu, okay. Gaji besar, bankers. Dia suruh orang tu, jangan keluar. Balik rumah, balik. Tak boleh. Kurang lah. Anak Alim duduk rumah. Bini dia suruh duduk rumah. Dia pun dia batai 60-an. Tak, masih ada lagi. Allah. Kau kalau Pakistan tu, lagi jarang buat. Kau duduk Pakistan tu tak jumpa perempuan. Pakai, kalau pergi pun pakai burda tu dengan lelaki. Apa? Kau belum tengok Northern Pakistan. Aku tunjukkanlah anak aku ada berbalik daripada Pakistan. Masa tu bukan dia lah, budak pekerja dia tadi. Adam kali yang bawa tu, dia pergi border China tu, Adam. Dia naik kuda siapa.
orang kalau kurus tinggi putih memang cantik kan, nampak kan. Tapi masalah dia macam Italian. Masa muda, kurus, satu pun gemuk. Nampak? Italian. Memang lah. Tapi boleh, kau ambil dia kalau duduk gemuk Itali. Dekat England dulu, kau Malaysia. Kalau dia nanti, mula shoot lah. Kau ada girlfriend lah daripada Venice. Venice lah, Italian. Dulu, kering. Dan akak. Dia lah, satu pun tak. Habis dengan orang tak faham. Masalah pemakanannya. Masalah pemakanannya. Buat makan. Buat makan. Dia lah makan. Kau scroll. Kau scroll. Kau tengok. Betul nak pakai ni nak tengok. Kau scroll lagi. Dia buat masak saja. Dia beri gula atau balik? Saya macam biasa punya telur. Ini telur tak ada? Ini telur dua dalam. Dalam. Ini kering. Kering. Itu hari sedap. Kering. Okey. Lagi sekali kering, telur tambah lagi satu. Bong memang tak faham lah. Lain. Aku dah aku. Itu Adam pergi. Lepas tu tu, seberang satu ekor sana. Dia orang buat tunnel, buat apa semua. Lepas tu naik kuda tu. Dekat mana? Apa nak buka tu? Border Afghanistan kat China. Border with Pakistan kat China. Dia 2 minggu dia pergi. Dia ada snow ni lah. Memang snow tu dia bukit lah. Ni kata, memang betul lah snow ni. Itu dah sebulan lepas ke? Ini tu. Dia terpaksa naik kuda nak cross yang... Oh, tak ada kereta tak ada? Sana ada kereta. Sini naik kuda. Aku tahu lah, Adam punya hal tu. Everest pun dia dah naik. Anak aku. Sampai atas? Sampai atas. Mana? Mana? Ini aku tengah solat. Tak apalah, itu biar hal lah. Hari je. Atau gunung. Tapi dia suka. Aku cakap kau, Adam ni, mana lagi yang pergi? Mesti dia pergi. Ya. Dia cuci dari you, dia pergi. Itu style dia. Adam yang jual motorbike dia? Oh tak. Anak dia ni. Dia pergi tu orang kan? Bini dia? Bini dia pergi London. Bini dia kat London. Kata bini dia kan Pak Menteri Sekretari kan. Di London, rasa bini dia sana. Dia celah sana lah, anak hantar kat kampung. Lepas tu, dah pergi. Dia mana Itali, dia nak test aku. Abang ni berang lah, tak boleh cakap Itali. Kat kantin dia buat Italian dalam kantin aku. Laki dini. Bali aku cakap, dia nak kelentong. Aku cakap, ciao. Kita bila rumah kita si. Tahun berapa tu yang kau datang tu kan? Setan tak mana tahun 2020. Ini tahun 2024 kau masih boleh cakap Italian. Aku cakap I was born in Italy je. Pasal pun cakap born in Italy. Aku cakap aku datang sana tak tahu cakap apa cuma Italian ni. Lepas tu dia tahu English je. Aku cakap itu lah. Pula tu tengah buat apa lah nak ambil tu. Ambil. Lepas tu dah hitam. Kau ambil banyak sikit lah. Eh, aku tak boleh. Aku pergi nanti. Kata pun kau ambil sikit. Lagi. Aku ada pantang dia makan tak boleh banyak. Ya ke? Aku terduduk. Kau pun tak cerita aku kena lock job. Kita lah. Jadi, mana makan dulu.
Nanti aku nak telefon ni tak dapat lagi lady ni. Aku dah prepare apa yang aku nak jual. Memang nanti kalau dah yes saja, aku nak suruh kau ambil gambar, jual duit sikit, ambil gambar.